untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik dengan jelas, lengkap, dan transparan, kooperatif pokoknya. Siap. Sky, kalian mau tahu nggak kasus yang menyeret namaku itu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Katanya aku buron, katanya aku DPO, katanya aku kabur. Nah, aku bakal jelasin. Jadi aku pasti akan datang di Polda Metro Jaya, ya. Karena sebelumnya aku tidak bisa memenuhi panggilan pertama untuk datang dan memberikan saksi dikarenakan aku sekarang berada di Kamboja. Nah, aku pastikan aku akan datang di Polda Metro Jaya tanggal 25 September hari Senin jam 10 pagi untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik dengan jelas, lengkap, dan transparan, kooperatif pokoknya. Jadi buat para teman-teman media, wartawan atau mungkin haters aku yang ingin tahu bagaimana kasus ini sebenarnya, kalian bisa datang untuk mendengarkan atau melihat kebenarannya itu seperti apa. Karena ya udah, kebenaran harus ditegakkan. Yang salah ya dihukum, yang nggak salah ya dibebaskan. Jadi sampai ketemu aku di Polda Metro Jaya tanggal 25 September jam 10 pagi. Catat.